Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada Kita ketemu lagi dalam channel bridge nya Syahrial Ali Channel bridge kebanggaan kita semua Kali ini kami ingin melanjutkan project LTPB1 on video ya. Judulnya kali ini adalah Kapan harus menarik truf? Ya, ini adalah materi akhir dari tentang the trump suit ya warna truth ya kita telah sampai pada akhir materi bab ini tentang warna truth pelajaran kita tentang warna truth dimulai dan diakhiri dengan partai cross roof di antara keduanya kita melihat deal di mana deklarer harus segera menarik truf. Kita juga melihat beberapa deal di mana deklarer harus menunda menarik truf dengan berbagai alasan. Sebelum melakukan latihan berikut ini, mari ulangi alasan-alasan yang telah kita lihat yang menyarankan deklarer menunda menarik truf. Satu, truf dummy mungkin dibutuhkan untuk meneruf loser side suitnya declarer. Oke. Okay. Yang kedua, declarer mungkin harus discard loser side suitnya segera ya dari kartu menang ekstra lebih dulu. Yang ketiga, truf menang dummy mungkin diperlukan sebagai entry untuk finish side suit ya. Yang keempat pada partai cross roof, declarer mencoba memaksimalkan truf di kedua tangan. Menarik truf sering membuat tugas ini susah dan tidak mungkin. Anda mungkin mendapat kesan bahwa tidak terlalu banyak partai di mana deklarer harus segera menarik truf. Tidak demikian. Ya. Kendati pun prosentase tertinggi partai pada bab ini menarik truf. Harus ditunda. Ya. Kendati pun prosesannya harus ditunda. Yang berikut ini adalah petunjuk umum yang akan membantu anda membuat keputusan penting sebagai deklarer ya jadi pen, apa persentase tertinggi partai dalam bab ini adalah menarik trufnya ditunda nah, tapi itu adalah petunjuk umum yang membuat anda membuat keputusan yang penting sebagai deklarer. Secara umum harus diasumsikan bahwa adalah langkah yang tepat bagi declarer untuk menarik truf untuk setiap deal. Ya, itu prinsip dasarnya dulu. Tarik truf sebagai declarer kecuali anda punya alasan yang baik untuk segera untuk tak segera melakukannya ya punya alasan yang seperti atas baru tunda menarik truf kalau enggak tarik truf segera. Oke, mari kita masuk ke latihan dengan memainkan papan-papan dari Bridge Master. Kita mulai dengan Bridge Master deal 1 ya. seterusnya adalah hard ya anda selatan sebagai declarer ya. ini sebagai declarer mainkan kartu dari tangan anda dan dami ya dan menangkan sebanyak mungkin trik terusnya adalah hat dan malam apa lawan di sebelah kiri mulai dengan speed as bagaimana rencana anda apakah anda akan segera menarik truf atau tidak. Mari kita lihat ya. Permainan yang benar menghasilkan 10 trik. Langkah tepat bagi declarer segera menarik truf untuk mencegah defender memenangkan trik dengan menruf ya. Kunci partai ini ialah menghitung trick defender. Menghitung truf defender sewaktu ditarik. Ya. Defender kebagian lima truf di antara mereka. Ya. Ada lima truf berdua. Roof kartu pembuka speed as barat. Ya. Oke. Okay dan mulai menarik truf. Jadi truf, ditarik trufnya ya. Asad. Ketika kedua defender ikut putaran pertama, truf menyisakan tiga truf lagi di luar ya. Tadi kan ada lima ya. Sekarang tarik sekali dua-duanya ikut, hilang dua, tinggal tiga lagi di luar. Ya. kedua defender ikut putaran pertama dan menyisakan tiga truf di luar ya. Yang kedua juga ikut ya. Barat ikut ketika putaran kedua hard dimainkan. Kini hanya tersisa satu truf di luar dan juga harus segera ditarik. Ya. Selatan apa, setelah truth defender dilumpuhkan, sudah aman, di, di, sudah aman memainkan tema promosi untuk menciptakan kartu menang ekstra di diamond dan klub. Ya. Tidak berpengaruh apakah diamond atau klub yang dimainkan sekarang misalkan declarer memutuskan memainkan klub ya klub lebih inilah ya cepat ya cuman menjatuhkan asnya aja Barat menang dengan clever as defender akan menang dengan clever as dan memaksa declarer roof speed yang lain ya dibalik speed lagi ya yang ada truth. Kini mulailah kampanye promosi pada warna diamond. Dipromosikan diamond sekarang klubnya udah promosi ya. Kita ambil klub dulu juga boleh ya. Promosi diamond. Defender akan menang dan lead speed lagi kembali untuk memaksa declare roof ya dia baliknya speed nah. pentingnya menghitung truth kini kelihatan ya lead harus diserahkan ke diamond as ya diamondnya harus dipromosikan lagi kan diamond as sebelum selatan bisa memenangkan trick diamondnya ya dengan dangka diamond 10 selatan masih punya satu truf sehingga dia bisa menghalangi defender memenangkan trick speed ketika mereka mendapatkan lead ya jika declarer telah menarik truf putaran keempat ya kebanyakan ya yang tak perlu dia kini akan kehabisan truf dan dia tidak akan pernah menikmati trik menang diamond ya kalau tadi kelebihan narik trufnya ya jadi itu sebabnya penting sekali menghitung truf di luar ya sebab berapa kali harus ditarik dengan menarik sejumlah putaran truf yang benar declarer hanya kalah tiga trik ya yaitu clover as diamond as dan diamond king dia memenangkan 10 trik lainnya ya yaitu berapa trik tuh diamondnya ya, eh, tujuh, 7 ya klubnya 2 dan diamondnya 1 ya jika declarant membuat kesalahan menarik satu putaran truf yang tak perlu dia akan kehabisan truf dan mendapatkan maksimal 9 trik saja ya pelajaran kunci deal ini adalah selalu hitung jumlah truf yang dipegang Defender pada awal setiap permainan ya update hitungan truf luar ketika anda menarik truf dan ketika Defender melakukan truf oke okay. Demikian latihan kali ini ya. Kapan menarik truf dan Bridge Master Deal 1. Kita nanti akan bahas Bridge Master Deal berikutnya. Right guys, ditunggu komen, like, dan share-nya. Dukungan rekan-rekan semua adalah energi bagi kami dalam membuat video berkualitas lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. asalaamu alaikum